Biasanya kita berlima. Kali ini cuma bertiga. Gimana keseruannya? Ikutin terus. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Masya Allah. Ini turun 80 derajat. Astagfirullahaladzim. Coy. Gimana jalannya? Parah. Parah abis. Ini kayaknya sepanjang kita keliling curug, curug yang jalan paling terjal ini deh. Curug apa namanya? Lop. Walet. Curug Walet. Lop yang sana. Lop yang di sana. Sekarang kita akan melalui jembatan. Kayak gini jembatannya. Jembatan Suratau Mustaqim. Tenang, bawahnya besi kok, kuat. Teman-teman, sepanjang jalan kita melewati pemandian Lewi Ejo dan juga Curug Payung. Tapi tetap kita akan lanjut ke tujuan kita, yaitu Curug Walet. Nah, ini perjalanan menuju Curug Walet. Kurang lebih jaraknya iya, 70 meter dari kita Curug Payung. Kita sedang menelusuri Curug Walet. Oh iya, betul berarti. Dari Curug, apa tadi namanya? Payung ya? Payung. Kita mau menuju Curug Walet. Walet. Ini dia tulisannya. Curug Walet. Naik tangga. Pokoknya kalau ke Curug Walet, Curug Payung. Bercanda. Kita. Bercanda. Kita udah langganannya tangga, tangga, batu terjal, tangga. Udah di sini cuma tangga, batu terjal, nggak ada yang lain. Di sini tangga, tangga dan tangga. Ini bercanda. Innalillahi, coy. Tadi katanya berapa meter? 70. 85 derajat ini. Ini mah lebih ekstrim. 85 derajat. Masya Allah. Ya Allah, ini benar-benar ini. Ini mah bukan ke curug, panjat tebing ini. Ya Allah, terjal banget. Perjalanan curug paling ekstrim Walet. Nggak tahu deh. Pulangnya nyiksa. Pulangnya nggak tahu gimana ini. Pulangnya nyiksa. Kita benar-benar kayak di, kayak masuk ke gua. Gua dulu. Mantap. Apaan itu? Uang. Enggak ada yang jualan emang? Ada di bawah. Kondom. Halo, dari mana kak? Dari Indramayu. Wey. Oke, siap. Segar banget ya. Parah, segar banget. Sini nggak dingin tapi segar. Di sini nggak dingin tapi segar. Pokoknya nggak dingin ya.